Inilah alam Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah di mana aku dilahirkan ke dunia ini. Kalau dari Yogyakarta ke dusunku berjarak 40,6 km dan kalau dengan ojol ya sekitar 1 jam 10 menit itu kalau tidak nyasar. Dan kalau dari Klaten hanya 11,9 km atau sekitar 30 menit lah kalau dengan ojek. Inilah rutinitas bapak simbokku, emak bapakku cari pakan untuk sapi dan kambing kami atau ternak kami. Apa gua harus sedih? Tentu tidak. Kenapa? Karena kami sangat berpegang teguh pada istilah sugih tanpa bondo alias kaya tanpa harta namun kaya hati. Contohnya gugur gunung atau gotong royong atau kerja bakti adalah roh dan aliran dalam darah yang ada di dalam darah kami atau jiwa kami. Kami tidak mau ketinggalan membangun bersama untuk dusun kami. Tahukah kalian ini apa? Ya, ini perjalanan ibu-ibu kami untuk mencari uang dengan menjual kayu, sayur, dan lainnya ke pasar. Butuh 1,5 jam untuk berjalan kaki dengan beban di pundak dan tentu tak menghentikan ibu bapak kami dalam memenuhi kebutuhan pangan kami. Ya, ujungnya ada di Pasar Bayat, Klaten. Untung sekarang ada motor, tapi tak semua bisa pakai. Dan rutinitas ini masih ada sampai sekarang. Kemudian ini potret panjang perjalanan pulang mak-mak kami, bapak kami dari pasar, jual kayu dan mendapatkan Rp25.000 dan paling banyak Rp100.000. Untuk apa? Ya tentu kasih makan keluarga, bukan untuk foya-foya. Ini yang memiliki masjid megah satu-satunya, ya Masjid Al-Amin. Masjid yang dibangun oleh dermawan dari Bogor kalau tidak salah untuk menjadikan warga Guyangan Lor yang senantiasa baik dan dicintai oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atau Maha Esa. Apakah harus sedih? Tentu tidak. Karena kami punya Green Village Gedangsari, walaupun awalnya itu rencananya dibuat embung dan kami merelakan tanah kami untuk jalan menuju ke sana. Namun ini menjadi destinasi wisata dulu dengan flying fox terpanjang se-Asia 625 meter dan diresmikan langsung oleh gubernurku Raja Gusri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, walau gini sudah tidak terurus, rusak, dan entah akan jadi apa.
Tapi inilah tanah tumpah darahku, dusun kelahiranku.